Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio di SPL Audio Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas untuk 18 in CLA by SPL Audio ya, yaitu di CLA ada 3 tipe di 18 in ya. Yang sekarang saya coba ini yaitu 18P300. Bagaimana nanti responnya? Tunggu saja. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar saya akan mengukur 18P300 CLA by SPL Audio. Seperti biasa kita buka smart tag-nya. Nih saya ukur di free air. Oke, saya nyalakan ping noise-nya. Kemudian sampai sudah ada responnya. Saya find delay dulu. Oke, sudah ketemu find delay-nya. Kemudian saya capture. Sudah matikan ring noise-nya, kemudian kita lihat di frekuensi responnya. Ini ya merah ya yang P300 ya. Oke, kita untuk respon dari P300 ini di 0 dB-nya dia di 91 Hz ya. Kemudian di atasnya ini 0 dB-nya sekitar 1,81 Hz ya. Kemudian di min 3 nya ini 60 Hz di min 3 nya, kemudian di sininya di 2,64. kemudian kita lihat di bagian puncaknya ini dia di 339,8. oke, ini nanti kalau teman-teman untuk dimasukkan di dalam box nanti responnya beda lagi, bisa saja geser ke sini untuk pengaplikasian subwoofernya. Oke, kita sudah mengetahui respon dari P300. Kita lihat spesifikasi dari 18P300 LA by SPL Audio. Itulah tadi kita sudah mengetahui respon dari 18P300 nya CLA by SPL Audio. Oke, jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, kemudian isi kolom komentar, kemudian like nya jangan lupa, jempolnya. Oke, itulah dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Kemudian, oh ya, jangan lupa mampir-mampir ke websitenya SPL Audio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.